Banyak makanan enak di Jakarta, tapi tempat makan di kawasan kota Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat ini menawarkan hal berbeda. Menempati trotoar jalan, pengunjung bisa makan nasi gudeg dengan duduk lesehan di atas tikar. Sesuai namanya, mengudap di tempat ini rasanya persis di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Gudeg racikan Bu Hartati ini hanya bisa dinikmati malam hingga dini hari. Selain gudeg krecek lengkap dengan empal, ayam, atau telur, pengunjung juga bisa memilih sop buntut, soto daging, atau soto ayam. Bahkan tahu tempe bacem, berkedel jagung, dan botok pun tersedia. Ibu asli Jawa Tengah ini memang sengaja memindahkan konsep lesehan Malioboro sebagai daya tarik pengunjung. Kan kalau Jogja kan rata-rata lesehan. Kalau pakai lesehan katanya bukan lesehan namanya. Jadi kalau lesehan kan pakainya mejanya begini. Jadi kenapa kan bukan lesehan. Cara dagang ini terbukti jitu. Pelanggannya tak cuma orang asli Jogja, tapi juga orang-orang yang ingin merasakan suasana Jogja seperti Foni. Suasananya aja lesehan, terus kayaknya khas Jogja gitu. Biasanya sih makannya nasi gudeg aja sama teh poci, ciri khasnya. Wah iya, teh poci, nasgitel, panas, legi, manis dan kental. Ah, jempol rasane. Eka Pradana, Bos Kota TV melaporkan dari Jakarta.